Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati yang kita hormati, kita panen raya di Desa Tanjung Alam di Kelompok ini. Mudah-mudahan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim mengharap berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, panennya berlimpah dan penuh berkah. Amin. Semuanya berhasil, tidak hanya semua kegiatan itu tergantung dengan diri kita masing-masing. Yang lain itu sifatnya mendukung, memfasilitasi, mendorong, memberi semangat. Karena memang target per hektar itu sesungguhnya ideal itu di atas 7 ton per hektar sesungguhnya. Bengkulu itu masih pada angka 4 sampai 5 ton per tahun. Rata-rata mungkin 4 sampai 5 ya, 4,5 ton. Jadi 45 kuintal. Itu masih posisi sedang. Pesan pemerintah itu dan memang praktek di lapangan sekalian, paling bagus itu memang pupuk berimbang. Bahkan kalau mungkin dan mampu, atau kalau memang belum tersedia, berarti tidak itu berimbang. Ya,